Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Testing, testing. Assalamualaikum. Ada orang ke tadi? Widan? Oh, Widan. Wei dan. Bismillahirrahmanirrahim. Wei dan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello. Nah, testing, testing. Assalamualaikum. Ada orang ke tadi? Sudah. Okay. Siapa dah join? Boleh komen something sikit. Tengok ada ramai tak orang. Yang dah join, boleh komen tak? Dengar tak suara? Jelas ke? Nak kena kuat lagi ke? Kita tunggu ramai sikit. Siapa yang dah join boleh tulis komen eh. Boleh check kan? Booking kan? Ada tiga orang. Okey, ada tiga orang. Boleh komen tak? Dengar tak suara? Ke tak dengar suara saya ni? Dah tapi kenapa tak ada komen? Tak ada komen ni? Eh? Tak ada komen ni? Eh? Tak ada komen? Sekejap saya test komen. Test. Ah, kena login eh? Pastikan anda dah login dalam YouTube. Lepas tu baru boleh komen. Kalau tak login, tak boleh komen. Okay. Dia kata, jap, jap. Okay. Kita tunggu lagi sikit.
siapa-siapa yang dah dapat komen tu, siapa-siapa yang dah boleh masuk tu, cuba komen eh. Dan komen sedi dengar ke tak suara. Sementara kita tunggu yang lain masuk. Siapa dah masuk, tolong komen. Oh, akbar. Ada sedikit setting lagi nak kena buat. Sebentar, sebentar. Okay, okay, that's good. Alright. Okay, Izam Syafinas. Okay, masuk dah. Alright, alhamdulillah. Okay, lagi-lagi. Dengar tak suara? Boleh dengar jelas ke ataupun perlu saya cakap lebih kuat sikit? Testing, testing, testing. Cubaan suara, cubaan suara. Cubaan suara. Kalau dengar, boleh komen eh. Komen dengar ataupun komen jelas. Saya perlukan komen-komen daripada anda. Sebelum saya start. Okey. Suara okey, okey. Alhamdulillah. Alright. Okey, kita boleh start eh. Seperti biasa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang join. Untuk hari ni kita start buat untuk hosting. Okay, 3 orang. Ada yang masuk tapi dia tak login agaknya, sebab tu tak boleh komen. Okay, yang mana masuk tengok, login dulu pakai akaun Gmail. Login, lepas tu boleh komen eh kat bawah. Ada soalan apa-apa ke boleh tanya kat bawah ni. Okay, suara okey eh. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, first, terima kasih pada yang join live saya. Tak boleh komen macam mana you. Tuan Rizal dia WhatsApp. Cuba Tuan Rizal login kot. Kena login dekat YouTube. Pastikan anda login dekat YouTube eh. Atas sebelah kanan, klik dan login. Lepas tu baru insyaAllah boleh komen. Sekejap eh, saya reply dengan kejap. Dah login ke Tuan Rizal? Alhamdulillah. Okay.
Tak apa, yang mana yang masuk lambat tu nanti dia akan boleh view juga kan. Dia akan view daripada mula juga. Dan selepas ni pun kita boleh view juga dekat dalam kita punya Facebook. Alright. Okay dah, alright. Alhamdulillah. Okay. Suara okay eh? Okay, first kali saya nak cakap terima kasih join kita punya sesi kali ni. Suara okey jelas, okey. Secondly, terima kasih pada grup Usahawan Sejati sebab dengan adanya anda boleh tolong sharekan saya punya apa, program ni, kita punya program ni. Kita punya program lah kan. Supaya boleh ramai boleh dapat manfaat. Saya tengok sekarang ni alhamdulillah dalam grup tu ada more than 20. Nanti insyaAllah kita cuba ramaikan lagi. Banyak lagi ni. Kita baru sesi kedua ni. Masih banyak lagi yang kita boleh kongsikan ni. Alright. Tu yang kedua. Yang ketiga. Kalau tengok dekat dalam Facebook. Facebook apa tu? Facebook group tu. Okay, dalam Facebook group ni dekat bahagian boleh tengok dekat about, dekat dalam saya punya description eh. Dalam description tu saya akan letak dekat bawah ni. Korang tengah nampak kan screen kan? Nampak screen eh. Alright. Dekat bawah ni saya akan letak macam ni eh, bab 1 keperluan website. So nanti bab 2 ni yang link yang sesi kali ni saya akan letak kat bawah ni. So nanti boleh refer kepada description ni lah. So dia ada banyak-banyak kat bawah lah. Okay. Yang kedua, yang kelima, saya dah buka satu lagi WhatsApp group support. Okay, WhatsApp group support ni kita tak ada cerita benda lain. Kita cerita pasal website dan grafik sajalah. So kalau ada apa-apa soalan berkenaan dengan website dan grafik, boleh tulis dalam ni lah. Dan mungkin macam tadi kita tengah live, tak boleh nak komen ke, ada masalah ke, tak dengar suara ke, boleh tulis dalam ni lah. So sila join, sila join grup WhatsApp ni. Sebab saya, satu saya tak nak, kalau boleh tak payah ganggulah yang grup WhatsApp grup apa, Usahawan Sejati tu, sebab dia kita dah apa, kita tak nak lari fokus eh. Yang tu grup Usahawan Sejati tu grup kita belajar pasal kita punya apa, marketing. So yang ni khas untuk website lah, so supaya kita tak terganggu eh. Okay, so kita ada grup asing. So boleh join grup WhatsApp group support ni untuk stay at home free program eh. Pergi kat description dan klik untuk join. Alright. Rasanya tadi ada orang add lagi tadi eh. Okay. Okay. So yang kelima, yang keenam. Alright. Untuk hari ini, program hari ini saya akan tunjukkan macam mana kita nak set up kita punya hosting sebelum kita buat website. So, macam yang saya ceritakan semalam tu, semasa kita buat website untuk kita nak buat website, kita perlu ada hosting dengan domain eh. So sekiranya domain tu tak ada, tak ada masalah, kita boleh guna subdomain. Dia ada bezalah subdomain dengan domain ni. Sekejap, saya lupa pula. Sekejap eh, sekejap. Okay, apa yang saya nak tunjuk hari ini adalah macam mana kita nak set up kita punya hosting. Ini adalah
yang saya share ni adalah hosting yang percuma eh. Hosting yang percuma. Berbeza sikit dengan hosting yang berbayar. Dia berbeza sikit. Nanti along the way saya akan tunjuklah beza dia. Tapi untuk yang ambil package RM90 semalam tu, yang ambil package RM90 semalam, jangan risau. Actually untuk yang hari ni korang tak payah buat apa-apa, sebab untuk package semalam tu dia akan dah siap-siap setupkan hosting tu, dah siap-siap setup dengan siap install untuk kita tinggal terus buat web development saja. So Syafinas boleh relax lah, boleh boleh join tengok je. Tengok untuk apa, maybe next kita nak buat setup ke apa ke, so kita boleh tahulah eh. Tapi untuk yang nak buat untuk web development besok, siapa-siapa yang dah beli tu yang RM90 semalam tu, tak payah risau lah, korang tak perlu buat apa. Okay, jelas eh, korang tak perlu buat apa sebab nanti bab ketiga nanti baru akan kena buat lah. Kita akan settlekan hari ni untuk yang beli sendiri, hosting sendiri, dan juga yang hosting percuma. So sehingga dia dapat install WordPress sebelum dia orang buat, sebelum kita buat web development. Alright, saya harap jelas eh. Okay, siapa-siapa yang baru masuk boleh komen sikit kat dalam ni, dengar suara jelas ke apa ke. Welcome pada yang baru masuk. Alright, satu lagi yang untuk yang hosting yang bawah saya, yang ambil dengan saya tu RM90 tu, hari ni last eh, hari ni last offer yang RM90 tu. Selepas ni harga dia jadi semula biasalah RM150, sehingga pukul 6 petang hari ni. Hidayah Taufiz Chop, domain yang RM90 tu nanti web devnya di WordPress dia. Yes, bukan, macam ni dekat yang RM90 tu is hosting dengan web, hosting dengan hosting dengan domain. Kita memang akan gunakan WordPress untuk membuat development. Kita memang akan gunakan WordPress. So RM90 tu adalah untuk domain dan juga hosting. Dan yang saya punya ni, yang saya buat ni, RM90 tu khas untuk apa, dia akan terus setupkan sekali dengan install WordPress siap-siap. Okay, so tak perlu nak buat yang hari ni yang kita nak belajar ni, tak perlu nak buat lah, dia dah siap-siap dah. Yang hari ni saya ajar ni yang orang yang beli domain sendiri, ataupun yang masuk yang hosting, orang yang beli hosting sendiri dengan domain sendiri, ataupun orang yang menggunakan hosting percuma, dia kena buat ni dulu, yang bab kedua ni. Faham tak? Okay, kalau korang tak ada beli dengan saya, kena follow yang this one lah, follow yang bab dua ni. Yang dah beli dengan saya semalam sehingga hari ni yang sampai pukul 6, tak perlu buat yang bab kedua ni. Hanya simpan je lah untuk reference untuk next. Kalau kata lepas ni nak buat untuk website lain, boleh boleh refer kat sini lah untuk bab dua eh. Okay, jelas eh. Okay, insyaAllah jelas lah kot. Okay, tadi nak ingat lagi sekali, yang RM90 tu offernya hanya sampai pukul 6 petang ni je lah. Selepas ni harga jadi biasa balik RM150, hosting dan domain, termasuk dengan setup terus WordPress. Okay, tinggal dapat username dengan password terus masuk WordPress. Okay, kabur lah pula. Okay. Okay, alright.
So kita pergi kita punya next ni. Saya nak tanya RM90 tu domain dan hosting untuk setahun dia atau it's one off ke macam mana? Yes, tu domain dan hosting untuk setahun. Untuk setahun, 12 bulan eh. Dia 12 bulan eh. Maknanya kalau ambil hari ni 29 hari bulan 3 dia akan habis pada 20 30 hari bulan 3 2021 lah. Situ. 12 bulan. Okay, so actually good bargain jugalah RM90 saja tu dapat domain dengan hosting. Biasa kalau beli kat luar dalam 100 lebih, 200. So yang ni quite okay jugalah. Dan hosting yang saya guna ni pun memang yang saya gunakan untuk development saya punya klien-klien saya yang buat website dengan saya. Saya memang gunakan hosting yang sama lah. Hosting yang sama. Dan juga domain provider yang sama. So the same thing yang saya bagi pada saya punya klien yang selama-lama ni saya pakai. Saya offer dekat korang lah. Kalau korang nak lah. Tapi sampai pukul 6 petang eh. Payment selepas 6, 1 minit. Tak dikira. Harga digit 150 eh. Harga asal. Okay. Alright. Next is kita punya macam mana kita nak set up hosting. Okay, sebelum kita nak start untuk set up hosting, first sekali saya nak explain lagi sikit lah pasal domain eh. Pasal domain. Dia ada berbeza sikit domain dengan subdomain eh. Untuk yang free ni kita akan gunakan subdomain. Okay, subdomain sebab kalau korang dah ada domain sendiri, nanti kejap lagi saya akan tunjukkanlah macam mana kita nak connectkan domain tu dengan hosting kita. Dia kena connect lah supaya hosting tu tahu kita guna domain apa. Domain tu pun kena tahu kita guna hosting yang mana. Lepas tu baru dia boleh connect dan match lah. Okay. Okay, sekejap eh. Sekejap sikit. Sebentar, sebentar. Okay, untuk untuk domain ni, sebelum kita start with the sorry, sorry, sorry. Sebelum kita start with the hosting punya setup ni, saya nak cerita sikit pasal domain. Sebab masa kita setup hosting tu kita dah kena ada, kalau kita dah ada domain sendiri, kita perlu gunakan domain tu lah untuk kita setup the hosting eh. So apa bezanya, apa itu domain dengan subdomain eh? Domain dengan subdomain ni, kalau kita tengok, contoh, saya tak ada contoh lain lah. Saya rasa contoh saya yang ni.
Okey, korang tengok sini eh, dekat atas ni. Ni saya tengah guna sistem ni, saya guna conceptbot.com. Okey, kalau conceptbot.com ni dia punya domain dia is this one, conceptbot.com. Nampak eh yang atas ni, yang saya tengah highlightkan ni. Ini adalah domain lah. So domain ni boleh jadi conceptbot.com ataupun conceptbot.my ke .net ke eh. Ini adalah domain. Okey, subdomain dia adalah macam gini, app.conceptbot.com. So app ni is dia punya subdomain lah. Okey, so kalau kita ada satu kalau kita ada satu nama contoh macam Tuan Rizal siapa ni? Dia ada sejati.my. Okey, sejati.my. So ni adalah domain dia lah. Okey, so kalau kalau anda beli domain kat mana-mana, apabila anda beli domain, anda boleh dapat, boleh pilih lah mana yang mana kita dapat dulu kan, sejati.com ke, sejati.net ke, sejati.my ke. Okay, so this is the domain lah. Alright, so daripada sini kita boleh buat sub domain. So contoh kat bawah ni katalah nama saya adoma.sejati.my, macam gitu. So yang domain dia ni kena remain yang sama lah. So tuan punya domain sejati.my ni, dia boleh bagi subdomain banyak-banyak lah. So kata dia bagi nama siapa, rizal.sejati.my, macam gitu eh. Okay, jelas tak? So kalau kita dapat subdomain ni, kita boleh gunakan untuk kita jadikan sebagai satu, gantikan sebagai domain lah. Kalau kita tak dapat nak buat domain, kita tak ada, mungkin tak ada bajet lagi nak buat, nak sewa domain, kita boleh buat menggunakan subdomain lah. Okay, so macam saya punya website saya, myweb.my. So kadang-kadang ada klien saya yang dia nak buat website tapi dia tak ada bajet, dia tak ada bajet yang banyak untuk buat website. So dia minta saya, boleh tak saya tak payah beli domain, saya bayar untuk untuk web development saja. Saya cakap okey boleh. So katalah dia punya, kata Ayu, nama dia Ayu, Ayu Cake House contoh. So saya bagikan dia buat subdomain nama ayucakehouse.myweb.my, macam itu. Okay, so dia pun masih boleh menggunakan domain ni, subdomain ni sebagai dia punya website, sebagai dia punya website. Okay, so this is what, apa yang kita nak buat hari ni lah. Sebabkan kita gunakan percuma kan, yang hari ni kita fokus pada hosting yang percuma dan juga domain, domain yang percuma. So kita tak guna domain lah, kita guna subdomain. Alright, jelas tak? Ada apa-apa soalan boleh tulis eh, kat, dekat dalam komen. So saya saya cuba jawab. Okay. Sorry. Next is jangan ada orang nak join lagi group. Okay, kita dah ada 31 members, alhamdulillah. Dalam stay at home free program ni. Okay, kita teruskan. Untuk next adalah macam mana kita nak dapatkan free hosting eh. Alright, boleh tengok sini. Oh, tak masuk sini. Okay, so kita pergi sini. Dia punya, dia punya website dia,
Kita pergi ke Infinity Free .com. Eh, salah lah. Tidak, tidak. Selalu saya guna browser lain. Infinity Free. Okay. Boleh search je Infinity Free .net. Okay. Infinity Free .net. Okay, so this one, okay, sekejap eh, azan asar, kita tunggu asar sekejap. Ada apa soalan, tulis dulu dalam komen eh. Okey. Kita start balik. Okey. Alright, so infinityfree.net. Korang type dekat atas ni infinityfree.net. Saya lupa nak pesan. Seelok-eloknya untuk web development, apabila kita guna nak bangunkan web, bagus ni kita guna desktop lah. Untuk setup ni mungkin senang nak guna phone, tapi nanti bila dah masuk development nanti agak sukar lah. Boleh nak pakai phone tapi agak susah sikit lah. So lebih mudah kita guna desktop, laptop ke, PC ke, even iPad yang baru tu okay. iPad besar tu kan. Sebab memang dia memerlukan banyak ruang lah sikit. Alright. So gunakan desktop, boleh masuk ni infinityfree.net. Okay, infinityfree.net. So infinityfree ni dia bagi free hosting. Okay, saya tengok agak bagus, agak reliable juga. Ni yang dia claim lah, dia fastest, paling laju eh. Lepas tu unlimited, completely free, tak ada ads. So actually ada banyak company-company lain yang bagi hosting percuma juga, tapi ada yang kita tengah letak website kita, orang tengah tengok website kita, ada iklan pula pop-up ke, ada iklan kat bawah lah apa semua kan. So kita tak suka lah macam itu, sebab nanti customer kita ataupun kita punya apa visitor akan terganggu lah kan. Kita tak nak macam itu. So kita boleh guna benda ni
Okay, so dan dia pun boleh host dengan, kalau kita ada domain kita sendiri, kita boleh hostkan domain kita tu di sini lah. Alright. Tapi macam yang saya cakapkan semalam, apa-apa pun sekiranya kita start nak buat yang serius punya, maknanya untuk yang kita punya bisnes sendiri, saya tak sarankan untuk kita guna yang free hosting ni. Walaupun saya cakap yang ni reliable, tapi tiada jaminan ya. Tak ada jaminan. So, sebab ada juga case yang dia tiba-tiba dia block sebab mungkin tak aktif ke, ataupun ada pasang, ada benda yang tak betul ke apa ke kan. So, dia block. Ada case lah sebelum ni. Alright. Dan sebelum ni pun saya ada ajar macam mana kita nak dapatkan free domain. Tapi free domain tu sekarang pasal banyak sangat scammers dah guna. Contoh domain yang percuma adalah .ml. So contoh kita boleh buat sejati.ml. Memang percuma sejati.ml, memang boleh buat. Kita boleh link lagi kepada hosting percuma yang Infinity Free ni, dan kita boleh buat website, no problem. But the problem timbul bila kita mula share kita punya website tu kepada Facebook. Facebook kalau dia tengok saja .ml je, dia terus block. So saya dah pernah kena sebelum ni. Sebab mungkin ramai scammers guna guna yang sama, guna domain yang .ml ni. So Facebook ambil langkah, semua yang .ml semua dia block. So jadi tak baguslah untuk kita punya bisnes kan. So kalau kita serius nak buat website, saya sarankan beli sewa yang setahun tu lah. Sewa setahun, sama ada nak buat sendiri, nak beli sendiri, ataupun nak ambil dengan saya pun boleh. Sampai pukul 6 petang eh. Saya punya offer yang RM90 hosting dan juga domain. Alright. So untuk yang belum ambil, kena follow this one lah. Alright. So dalam ni dia akan bagi Softaculous script installer. Softaculous ni dia untuk kita akan gunakan dia untuk kita install WordPress kat dalam hosting kita tu. Okay, dalam hosting kita tu dia dah siap-siap masukkan Softaculous ni. So kita just gunakan dia untuk kita install WordPress. Macam itu. Sebab hosting ni macam-macam boleh buat kan. Ada orang install bukan WordPress je, ada boleh install banyak benda lain lah. Content management system yang lain, macam-macam ada, Joomla lah apa-apa semua kan. So dia gunakan Softaculous. Sebelum ni banyak hosting-hosting yang berbayar pun menggunakan Softaculous juga. Tapi sejak awal pertengahan tahun lepas, banyak Softaculous ni dia update dia punya license. So license dia dah berubah, harga dia dah naik. So banyak company-company yang provide hosting service ni, dia rasa tak berbaloi lah untuk dia sambung menggunakan Softaculous ni. So dia punya installation WordPress dah jadi lain sikit lah, dia dah tak guna Softaculous. Okay, tapi untuk Infinity Free ni masih lagi menggunakan Softaculous untuk install WordPress. Right. So ni adalah cara yang paling mudah lah. So saya nak sharekan ni cara yang paling mudah tadi kita nak install WordPress. Boleh je nak install macam biasa, kalau tak ada Softaculous ni pun sebenarnya boleh kita nak install WordPress, tak ada masalah. Tapi ada Softaculous ni lagi senang lah. Hanya klik-klik saja eh. Okay, ada apa-apa soalan boleh komen je eh. Saya akan cuba jawab. Alright, kita move on. So now kita sign up. Okay, first sekali kita kena ada email lah. Siap sedia dengan email, sama je macam kita sign up benda lain. Okay, masukkan email korang kat dalam ni. So contoh ni saya punya contoh email eh. Masukkan password. Okay, confirm password. Lepas tu klik I have read and agree. Kalau rajin bacalah terms of service. Lepas tu klik I'm not a robot. Okay, dan create a new account. Okay, ni untuk orang yang untuk pertama kali lah, kita kena create account dulu dengan Infinity Free. Okay. Hmm.
Alright. Okay, sekejap eh. Anak saya bangun sekejap. Settle dah. Work from home eh. Biasalah ada baby. Tadi dia elok dia, dia tidur. Dia bangun pula. Alright. So untuk yang belum register, register dulu. Selepas anda klik create new account ni, dia akan hantar kepada kita punya email untuk verification eh. So buka email dan verify, lepas tu korang akan boleh login macam biasa lah. So saya login dulu saya punya. Okay, so apabila korang dah register, dah boleh login, dia akan masuk macam inilah untuk kita create account. Okay, ada apa-apa soalan boleh tulis kat komen eh. Yang baru-baru masuk pun boleh tulis hi hi hi, hello hello hello. Alright. Assume korang semua dah dapat register, dah dapat masuk, dah dapat create account ke, nak saya tunggu sekejap. Okay, kalau tengok dalam Infinity Free ni, tak ada banyak benda yang kita boleh buat kat dalam ni lah. Untuk nak develop website ni, tak banyak sangat benda. Kita boleh tengok account, SSS certificate. Alright. So kita teruskan eh. Mungkin korang dah register, tengah tunggu verification daripada apa email tu. Dia kadang dia lambat sikit lah, kena tunggu sekejap. Kalau dapat masuk, and then korang akan masuk kepada page ni lah selepas korang login. Okay, so apa kita perlu buat adalah kita just create an account. So account ni adalah account hosting kita lah. Okay, alright. So apabila kita create account, untuk yang this one, kita boleh pilih subdomain eh. Firstly, dia kata choose a domain name. Choose a domain name. So kalau kita ada domain sendiri, kita klik custom domain. So kita masukkan domain kita. Okay. Kalau kalau tak ada, kita guna subdomain. So this is what yang saya cakap lah, subdomain eh. So kita letak dekat sini, boleh pilih apz.com ke rf.gd ke. Saya dah test apz.com ni, masih boleh gunalah untuk kita nak share kat Facebook ke apa ke kan. Ha, masih boleh guna. So saya nak guna yang ni lah, apz.com ni. Okay, so saya nak buat contoh sejati. Okay, sejati.apz.com. Okay, so kita tengok search domain. Okay, dah digunakan. Okay. So kita kena letak nama lain. So mungkin usahawan sejati. Ingat eh, semalam saya ada terangkan pasal domain ni. Kalau boleh jelas, mudah ingat dan seringkas yang mungkin lah. Okay, usahawansejati.epz.com ni available. Okay, so this is the best lah yang kita boleh buat untuk free.
Kalau kita dah berbayar, kalau website apa, kalau kita beli domain yang berbayar, kita boleh pilih nama kita sendirilah. Kan? Tak adalah epz.com tu, kan? Terus usahawansejati.com. Contoh. Alright. So dia label dia website for usahawansejati epz.com. Okey, maknanya dia, macam ini dia ada lah available. Okey. Account username generated automatically. Akan use password. So masukkan password anda lah. Okey. Awan Sejati 123. Ha, masukkanlah password. Okey. Verify kita bukannya robot dan kita boleh create account. Okey. So done. Siap. Alright, kita boleh open control panel. Okay, so ni dia terus masuk ke dalam software Clueless tu lah yang saya cakap tadi. Okay, approve. Okay, so ni inilah rupanya ke kat dalam hosting tu. Okay, so dekat dalam ikut pada hosting provider, ada hosting provider lain mungkin lain dia gunakan, berbeza-beza dia punya ni. Tapi yang kita nak perlu buat kat sini tak ada masalah, jangan risau sangat. Saya just tunjukkan apa yang kita perlu buat saja. Okay, dalam ni memang macam-macam lah. Ada macam-macam yang kita boleh buat kat dalam ni lah. Tapi kita nak fokus untuk nak buat web development saja, kan. So kita terus saja pergi ke macam mana kita nak create, nak install kita punya website. Nak install kita punya WordPress. Alright. Okay, so kat sini kita boleh tengok okay, so this is the Softacles apps installer. Yang ni yang saya cakap tadi. Okay, so kita klik saja ni Softacles apps installer ni. So, kita boleh pilih WordPress untuk kita install. Lambatlah pula. Hosting free, ya. Dia lambat sikit. Dia lambat, ya. Okay. So, Softacles ni, dia kerja dia adalah untuk adalah satu script untuk kita install any of the management system, content management system yang ada offer ke dalam hosting kita lah. Okay. So, kita, selain daripada WordPress, kita boleh install juga benda-benda lain ni. Macam saya sebelum ni, saya banyak guna Joomla. Dulu orang buat website tahun 97, 95, 97, tahun 90-an dulu, masa saya buat website dulu banyak guna Joomla. Tapi sekarang WordPress lebih popular. Saya pun bertukar kepada WordPress. Bukan sebab Joomla tu tak bagus, Joomla tu still bagus. Tapi WordPress ni ada banyak software ataupun kita panggil plugin yang support, third party plugin yang support. So macam-macam yang kita boleh buat lah menggunakan WordPress ni. Okay. So, apa kita perlu buat adalah pergi kat WordPress ni dan klik install. Okay, simple dia. Okay. Choose the version you want to install ni. Kalau ada version terbaru, ambillah version paling baru. So, dia biasa je nombor yang depan sekali ni pasti yang paling besar lah. Okay. So, 5.3.2. Kenapa ada option untuk pilih yang version-version yang sebelum-sebelum ni? Kadang-kadang ada isu.
Bila kita nak install, mungkin hosting tu menggunakan software ataupun dia punya menggunakan database yang tak update ke apa ke, so dia tak support. So kita masih boleh install WordPress yang mungkin boleh support dengan database yang masih belum update tu. So kalau kadang kita install ada masalah, 5.3.2 ada masalah, kita boleh try install 5.2.5. Kadang-kadang dia tak ada beza sangat, dia kadang-kadang benda tu kecil je dia punya perbezaan dia antara dua-dua version ni kan. Tapi paling bagus ni kita ambil yang the latest lah. Okay, so pilih 5.3.2. Okay, so this one bagus ni HTTPS. Tak tahu boleh ke tak. So domain, sebabkan kita dah pilih, saya dah pilih tadi Usahawan Sejati, so dia ada Usahawan Sejati je lah dalam ni kan. So kalau kita ni akan ikut pada pada anda punya apa, subdomain yang anda pilih tadi lah. Okay, ni SSL belum buat lagi, tak apa. Klik HTTP saja, http://. Domain Usahawan Sejati. Alright. Directory ni biarkan kosong. Okay, directory ni guna dia macam ni. Contohnya kita nak buat, kalau nanti next bila kita dah siap kita punya website, mungkin kita nak buat satu lagi katalah untuk members. So kita letak members kat sini. So nak buat another website dan contoh kat bawah dia. So dia akan jadi usahawansejati.epz.com/members. So another website kat dalam tu. So kita sekarang tak payah, kita biar kosong untuk memastikan website kita ni diinstall di betul-betul di bawah usahawansejati.epz.com. Okay, alright. Ni site name. Site name ni bila kita buat WordPress, bila kita buat website, kalau kita tengok dekat atas, atas website ni dekat sini eh, dia ada tulis. Okay, contoh eh, saya buat cipp.my. Okay, ni antara website yang saya dah buat, dah siap hari tu. Okay, so bila kita view kat atas ni, dia terus tulis cidb2u eh. Nampak eh, dia tulis cidb2u, laman web rasmi cidb2u. Okay, so yang CIDB2U tu adalah nama website, laman web rasmi CIDB2U tu adalah dia punya description dia lah. Okay, gitu. So kita letaklah. So kalau kat sini saya punya website, saya nak buat Usahawan Sejati. Usahawan Sejati. Okay, site description saya nak letak laman rasmi Usahawan Sejati. Okay, so nanti apabila website ini dah siap, nanti bila orang klik dan orang tengok kat atas tu, dia akan keluarlah Usahawan Sejati, laman rasmi Usahawan Sejati. Okay, alright. Apa yang saya nak tunjuk kat sini ni, terus apa yang kita perlu buat saja untuk website. Sebenarnya ada banyak lagi yang kita boleh explore kat dalam ni. Even nanti dalam WordPress pun ada banyak possibilities yang kita boleh explore, tapi saya tak go through satu-satulah. Kalau nak go through satu-satu memang lambat lah. Okay, so saya terus buat apa yang kita perlu buat untuk kita install website dan terus dengan development saja. Okay, next nanti bila ada masa dah habis boleh explore, tak ada masalah. Okay, alright. So enable multi site ni tak payah enable. Okay, tak payah enable. Okay, admin username dengan admin password. So this one agak penting sebab kita akan banyak gunakan account ni. Yang tadi yang kita create account tadi tu, password apa semua tu untuk untuk kita nak masuk ke cPanel. Tapi once kita dah registerkan WordPress, kita dah tak perlu masuk sangat dah dekat dalam apa ni, cPanel dalam software tools ni, kecuali kalau ada apa-apa isu. Okay, so pastikan anda ingatlah apa dia username dengan password ni eh. Okay, so admin ni saya biarkan je admin supaya senang. Ataupun siapa, Lady Omar. Okay, dia Omar. Okay, password
So saya letak usahawan sejati. Okay, strong. Alright. Email. So boleh letak email kita lah. Okay, @omar.com. Okay, so saya gunakan saya punya email saya ni. So kalau kata kita terlupa password ke apa ke, dia akan hantar ke email kita ni lah. Okay, yang bawah ni semua biarkan je. Language biar English lebih mudah eh. Ada je bahasa Melayu rasa kalau tak silap. Tapi saya tak berani nak tukar bahasa lain. Kadang-kadang bahasa Melayu pun kita tak faham. Apabila masuk pada yang teknikal-teknikal ni ada penting juga. Sebab kita dah biasa menggunakan English kan. Alright, plug in nanti dulu. Masuk nanti baru kita akan install plugin tu. Okay, advanced option ni pun tak perlu. Biar saja dia dah buatkan database pun semua. Okay, team ni pun tak payah dulu. Biar saja install saja terus. Okay, so simple saja. Atas ni ambil yang version terbaru. Ni biarkan HTTP, masukkan usahawan sejati apa, masukkan kita punya subdomain kita yang kita dah pilih. Nama website kita dan description, kita punya username dan password. Okay, email kita. Lepas tu dah tak payah usik dah bawah ni. Terus klik install. Okay. Oops, the connection was lost. Oh man, connection boleh lost pula. Agaknya okey lah. Sebab itulah sekarang ni bila kita duduk rumah, semua orang duduk kat rumah. So internet kat rumah pun jadi weng sikit eh. Kadang-kadang tak dapat lah. Patutnya dia terus install ni. Saya cek sekejap. Kita back sikit. Tengok dia dah install ke. Oh, terus terkeluar eh. Okay, tak apa. Masuk balik ke dalam ini, open control panel. Okay, saya tunjuk eh. Okay, tak apa. Bagus jugalah ada masalah ni. So, sekiranya kita ada masalah macam ini. Sekiranya anda ada masalah macam ini, apa anda perlu buat, jangan risau. Jangan panik. Masuk semula kepada Infinity Free ni. Kan? Login. Okay. So nanti bila login, anda akan tengok balik semula anda punya website tu dah ada macam ni lah. Yang mana dah install akan keluar macam ni. Okay, so kita klik manage. Okay, then bila dah manage ni, kita terus pergi control panel. Kita terus redirect. Rasanya tak perlu login dah. Dia dah siap-siap login kan untuk kita. Tu. Okay, so jangan risau. Sekiranya benda ni terjadi, terputus internet ke apa ke, just login semula ke dalam Infinity Free dan kita masuk balik. Okay, saya rasa internet jadi slow ni. Alright, kita check semula, cari Softaculous. Semua okey eh setakat ni. Saya harap semua okey eh. Kalau okey, tulis okey sikit. Tak ada orang komen apa-apa ni. Okey, tak ada install. Okey. So kita masuk balik. Pilih tadi yang paling latest. 5.32, tutup biarkan, usahawan sejati, biarkan kosong dekat directory, site setting adalah usahawan sejati. Okey, laman rasmi usahawan sejati. Okey, mati site biarkan tak ya tik.
Sini saya nak tukar kepada area rumah. Pastikan anda ingat password dengan username ni. Masukkan email anda di oma.cmn@gmail.com. Okey, kemudian biar saja language English biar semua biar dan klik install. Bismillahirrahmanirrahim. This may take 3 to 4 minutes. Please do not leave this page until the progress bar reaches 100%. Okay, so kena tunggulah. Okay, 3 ke 4 minit. Okay, ada soalan setakat ni? Apa-apa soalan boleh tulis kat komen tu, saya boleh jawab. Sementara kita tunggu ni. Okay, lambat sikit. Yang saya tahu, kalau hosting yang percuma ni memang dia ada sikit lah isu. Kadang-kadang dia lambat sikit, kadang-kadang apa ada beberapa isu lah. Okey. Kita kena bear sikit lah sebab benda tu percuma kan. Macam tak gerak je ni. Ke internet saya tak gerak ni. Jalan ni. Selalu saya kalau nak check internet, saya pergi dekat sini. fast.com. Kita tengok internet. Kalau dia dah Mbps tu, okey lah tu. 10 Mbps, 12. Saya pun ambil yang paket yang rendah. Rasa 30 Mbps ni kalau tak silap. So kalau dia 20 ni okey lah. Katanya okey, tak ada masalah. Mungkin dia terputus sekejap tadi. Okay. Sebelum ni saya selalu guna Instapage. Apa pendapat Coach Eddie about it? Saya guna S subdomain je, Instapages. Tak ada masalah, boleh je. Apa-apa apa mungkin builder yang kita guna untuk buat website. Sebenarnya macam saya cerita semalam, tak ada masalah as long as kita dapat mencapai apa yang kita nak buat lah. Depends pada penggunaan seseorang tu. Sama macam grafik. Sama macam grafik. Ada orang dia biasa guna grafik yang dekat phone. Dia boleh buat gambar macam mana, dia boleh buat poster macam mana, tak ada masalah. Dia as long as dia boleh buat, dia dah selesa, boleh je asalkan dapat hasil yang sama. Jadi macam saya, saya guna saya guna Photoshop ke Illustrator ke, sebab saya selesa dengan Photoshop dengan Illustrator tu, sebab mungkin saya perlukan lebih lagi. Mungkin ada orang guna Canva contoh kan, ada orang guna Canva untuk buat design. Saya pun guna juga Canva. Banyak juga saya guna Canva, tapi ada certain-certain benda yang saya tak boleh buat dengan menggunakan Canva. So saya gunakan Illustrator ataupun Photoshop. So same goes untuk website ni. Tapi kita kena pastikan kita dah
Pastikan kita dah pilih dulu builder apa yang kita nak guna. Kalau kata nak guna Wix dulu ke, nak guna Google Sites dulu ke, nak guna apa-apalah, ada banyak lah sebenarnya untuk build the website ni kan. So depends sebenarnya. Kita kena set up, kita kena fikir apa yang kita nak buat dulu, apa builder apa yang kita akan guna dulu sebelum kita start with the development lah. Sebab kalau kita dah start gunakan builder tu, then kita nak ubah tak boleh. Kita kena ubah gunakan, kita kena start from scratch lah untuk create website yang baru. Okay. So kalau kata biasa dah guna Insta Pages, boleh buat, tak ada masalah. Tapi saya sarankan, kalau personally, kalau tanya saya personally, saya akan prefer guna WordPress juga. Nak-nak bila dah masuk bab e-commerce, apa, kita nak masuk apa tu, cart dia, nak manage with the payment, payment method, apa, payment gateway. So lebih mudah menggunakan WordPress sebab ada banyak function yang kita boleh kita boleh manipulate dekat situ lah. Okay. Alright, saya rasa ada masalah sikit kat sini. Check-in dia submit data 2% saja. saya tak tahu kenapa tak di install. Kita cuba lagi sekali. Alright, saya cuba lagi sekali eh. Kita tengok ni mungkin ada masalah sikit kat sini. Okay. Soft calculus, kita install now. Ada problem sikit. Mungkin dekat connection. Connection okay. Kan kita komplain-komplain ni, marah kan, dia kata relax lah ni, nama apa percuma. Aduh. Dari tadi ni saya refresh sekejap. First time juga ni menghadapi masalah ni. Selalu tak ada masalah pun nak install. Okay. Kita set up balik semula. Okay, saya set up balik semula sekejap eh. Lagi sekali kita lalui 5.3.2 Usahawan Sejati, biar kosong. Kat sini tulis Usahawan Sejati. Kat bawah saya tulis laman web, laman rasmi Usahawan Sejati. Tak payah enable password, ID Omar, username ID Omar, password Usahawan Sejati. Kat sini ID Omar, password dia language dia ok. Tak payah usik, tak payah usik, tak payah usik, install. Bismillahirrahmanirrahim. Oops, the connection was lost. Oh, there's something wrong. Eh? Okay, tak apa. Actually, kita pun dah sampai ke penghujung dia. Sebab selepas ni, kita tinggal masuk ke dalam WordPress sajalah. Okay, saya tunjukkan macam mana rupa WordPress ni kalau kita masuk bahagian admin dia. Saya tunjuk contoh yang saya dah ada lah. Jadi video ni orang dia.
Saya punya main web. Banyak juga ni dah install kat dalam dia. So dia akan berbeza sikit lah. Okay. So saya just nak tunjukkan macam mana rupa apabila kita masuk dalam WordPress lah. So this is the apa ni rupanya WordPress untuk bahagian admin. Bahagian admin ni maksudnya muka belakang lah yang admin saja boleh tengok. Okay, kalau macam kita masuk restoran kan, kita tak nampak dapur dia macam mana. Kita duduk kat luar je kan. Okay, yang kat luar tu is the front page of the website. And so macam ni saya punya front page dia yang ni. Okay, so yang depan ni adalah front page website. Okay, so this is apa yang visitor tengok. Okay, so apa dia boleh klik apa semua, tak ada masalah, apa semua boleh masuk. Okay, and then ini semua portfolio, ini semua website-website yang saya pernah buat lah so sebelum ni. Okay, so ini adalah admin punya area. Okay, so kalau macam dalam restoran ada bilik, ada dapur kat belakang tu, kita cakap apa, guest tak boleh masuk kan, cakap admin only ataupun staff sahaja masuk. So ni lah kat belakang ni. Okay, so kat belakang ni lah area je kita buat kerja, kita akan install plugin dan sebagainya, which is saya akan ceritakan masa next apa session lah, masa next session nanti. Okay, so untuk yang dah beli dengan saya domain dengan hosting, tak perlu risau pasal yang tadi tu, pasal yang WordPress installation ni, sebab saya akan install siap-siap. So korang terus boleh masuk, terus boleh masuk admin macam ni, and then nanti kita akan buat start buat dengan front page, page-page semua, menu apa semualah. Okay, saya rasa tu je lah. So sorry ada masalah dekat sini, saya tak boleh nak tunjukkan sebab dia sangkut kat sini, saya pun tak tahu kenapa. Jadi saya akan cuba contact dengan admin dia, tengok apa masalah sebenarnya, kenapa dia sangkut kat sini. Tapi biasanya biasanya kalau tak ada masalah, setakat ni pun sebenarnya saya tak pernah jumpa masalah ni. Selalunya masa install ni tak ada masalah lah, terus install je, install penuh je kat sini, then kita dah boleh dapat masuk ke dalam website kita macam ni lah. So the next view is patutnya macam ni. Alright, so dia sangkut kat sini, saya tak tahu kenapa, nanti saya check. Alright, so korang pun boleh try masuk macam mana saya buat tadi tu. Try install dulu, dapatkan your own WordPress. Okay, dapatkan your own WordPress. Nanti besok next session nanti kita try untuk terus dengan web development. Alright, kalau ada apa-apa soalan, boleh komen je dekat sini ataupun komen dalam Facebook group pun okey, ataupun dalam WhatsApp group. Okey, saya tengok WhatsApp group tadi ada beberapa orang dah join. Okey, yang belum join boleh tolong join. Saya akan tulis dekat dalam apa support group WhatsApp tu. Nak tahu kat mana, pergi tengok dekat Stay at Home Facebook group ni, dekat dia punya description ni. Ada saya letak WhatsApp group support ni. So klik je untuk join. Alright. Saya rasa tu je setakat ni. Harapnya dalam masa satu hari ni, korang try install. Ada apa-apa masalah, tulis kat dalam Facebook group ataupun dalam WhatsApp group. Saya akan cuba cuba bantulah. Sampai anda dapat WordPress anda sendiri. Okay, supaya besok kita start with the bab 3 dengan WordPress development, kita boleh terus go on. Boleh start
Okay. Alright. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu je. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih join semua.